poin pentingnya adalah karena BPDPKS secara ketentuan itu hanya bisa untuk saat ini masih diperbolehkan dalam bentuk grant 25 juta per hektar. Dan itu memunculkan wacana baru sebenarnya. Kenapa sih kalau buat rakyat tidak full package sajalah, ya misalnya 60 juta barang itu jadi gitu. Tapi itu kan apa kewenangannya tidak di BPDP gitu. Kewenangannya ada di pemerintah begitu. Oleh karena itu boleh saja ini diwacanakan gitu 25 juta ya, sementara 25 juta. Nah, disitulah pentingnya kehadiran sumber pembiayaan yang lain yang dalam hal ini adalah perbankan sebagai mitra dalam kepentingan replanting ini. Di dalam RKP 2019 1 RPRPres tentang sistem perbenihan perkebunan, di dalamnya adalah sawit rakyat. Karena kalau kita bicara tentang PSR, kita bicara dari starting of the life, yaitu true variety, true seed. Yang kedua yang sangat strategis adalah bagaimana kita membangun, mengembangkan kelapa sawit rakyat berkesinambungan, berkelanjutan, maaf. Dan kalau sudah prioritas nasional diikat anggarannya, tentunya kami minta kepada teman-teman Dirjen Perkebunan minimal 60-70% diarahkan untuk salah satunya untuk sawit rakyat. Itu poin yang sangat strategis. Skema pembiayaan di sini diperlukan karena tadi disampaikan untuk penerima dana BPDPKS hanya saat ini hanya sekitar 25 juta per hektar. Kalau per petani maksimal punya 4 hektar yang diperbolehkan, maka dia hanya mendapat dana BPDKS standar pembiayaan di pembangunan kebun. Per hektarnya kira-kira angkanya menyentuh sampai angka 60-69 ya. Itu bervariasi, masing-masing daerah berbeda-beda. Saya akan lanjutkan ya, mempersilakan Pak Edi ya dari Direktur Jenderal Perkebunan ya, yang hari-hari juga paham betul mengenai progres program permajaan sawit rakyat ini. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Rusman, Bapak Moderator. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Perkebunan, yang kami hormati teman-teman asosiasi dari ASKAP Sindo, ASPEKPIR, SPKS, kemudian teman-teman dari bank, dari KLHK, mohon izin, Bapak Moderator, kami mewakili Ibu Direktur Tanaman Tahunan Penyegar karena beliau ada tugas yang lain sehingga mewakilkan kepada kami. Izin Pak, terima kasih. Izin Pak. Di RKP tahun 2020 kegiatan sawit ada pendampingan, kemudian ada penguatan kelembagaan, juga ada tadi STDB, pemetaan. Nah, terima kasih. Jadi nanti lengkap Pak Sekdit ini tadi sesuai dengan Bapak juga kemarin memberikan arahan terkait alokasi sawit. Moga-moga banyak Pak Sunari ya, jangan sedikit alokasinya maksudnya gitu. Bahwa luas seluruhnya sawit ada 5,61 sawit rakyat, kemudian setidaknya ada 2,4 juta yang memang harus diremajakan, itu ada potensi di swadaya 2,1 juta hektar, kemudian ada ekspir, baik itu pirbun, pirtrans, khususnya untuk pirbun bisa diremajakan hampir 150 ribu hektar dan plasma pirtrans 136,78. Perubahan peruntukan kawasan hutan ini juga sudah diatur pasal 19 dan PP 10. Nah, ini ada dua, kalau dia di HPT dan HP dengan tukar menukar kawasan hutan. Kalau dia di HPK dengan pelepasan, ya, ini yang dapat kita lakukan untuk pembangunan di luar kehutanan. Inilah yang sedang kita coba godok bagaimana menyelesaikan yang tadi saya sampaikan adanya sawit-sawit dalam kawasan hutan, termasuk kawit-kawit masyarakat. Bagaimana kita supaya mereka itu punya legalitas. Kalau memang mereka bisa
keluar dalam skema tadi saya katakan TORA, itu nanti bisa ditindaklanjuti dengan sertifikasi oleh ATR. Tetapi kalau dia tidak bisa keluar itu, kita mencoba bagaimana sawit ini bisa menjadi bagian dari pengelolaan hutan masyarakat, hutan sosial. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini ya, tapi mudah-mudahan tujuan kita sama, kita memperoleh manfaat dari sesi pertama ini, ya, dan tolong sampaikan, karena Bapak hadir di sini, walaupun pakai biaya sendiri, tapi tolong sampaikan kepada konstituen kita lah, para petani, yang penting petani, bisa memperoleh informasi yang sama dari hasil seminar seminar kita pada hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk narasumber dan moderator. Untuk replanting sendiri, sudah cukup hanya menyediakan dana. Tapi para petani butuh bimbingan untuk tata kelola sawit yang baik. Para petani membutuhkan bantuan untuk bagaimana mengorganisir petani sehamparan itu, Pak. Dan para petani dalam petani sehamparan itu membutuhkan legalitas lahan yang lebih pasti.